Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Wirta Kunil-Kunil. Di video kali ini, kemarin kita sudah meratakan ini tanah timbunan untuk bagian teras depan teman-teman. Nah ini untuk tanah timbunannya sudah rapi, nah sudah siap dicor teman-teman. Nah ini jadi selanjutnya kita akan merapikan bagian sini-sini. Banyak sekali yang berantakan di sini, ada tinet, cat, dan juga di sini ada cat-cat teman-teman, dan di sini juga ada paku-paku tuh berserakan. Nah ini juga ada ember, ini juga ember paku. Nah ini akan kita rapikan teman-teman, akan kita bersihkan. Nah ini sisa-sisa potongan kayu,
bekas kita membuat dinding ini yang kita rapikan. Nah, ini ada keramik yang nanti akan kita gunakan sebagai apa namanya ini, sebagai keramik kamar. Dan ini ada semen teman-teman, ini semen masih lumayan banyak, masih 1, 2, 3, masih 6, 8 sak lagi. Oke, kalau gitu kita mulai membersihkan. Namun sebelum kita membersihkan bagian sini, kita akan membersihkan dulu di lantai atas. Nah, yang pertama kita bawa sapu teman-teman, kita lihat di atas seperti ini teman-teman. Di atas ini banyak potongan-potongan kayu dan juga serbuk-serbuk kayu. Ini sisa ayah dapah membuat ini teman. Nah, ini nah, jadi ini sudah selesai, sedikit lagi teman-teman tinggal kita pasang dinding di sini, bikin dua kamar, lalu kita akan setel tangga di sini. Nah, jadi sementara ini teman-teman kita akan membantu ayah Dapa untuk membersihkan area dari potongan-potongan kayu nih. Kita kumpulin, kita bersihkan. Bismillah. Kita taruh di bawah aja ini. Nah, kita taruh di situ. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Jadi area sini sudah bersih dan sekarang lanjut kita akan membersihkan ruang dalam. Kita akan sapu sekaligus sampah-sampahnya kita ambil lalu kita buang. Oke, teman-teman, jadi untuk timbunan bagian sini sudah saya ratakan dan ini juga tinggal dicor. Bagian sini sudah saya sapu, teman-teman. Nih. Dan seperti inilah.
Alhamdulillah teman-teman semuanya, jadi baru saja saya itu membersihkan area pondok bagian dalam teman-teman, jadi di lantai atas, lantai bawah, dan juga ruangan dalam dan juga calon kamar mandi teman-teman. Jadi semuanya sudah bersih, sampai halaman ini pun sudah bersih teman, sudah saya sapu. Nah, jadi alhamdulillah beginilah kondisi penampakan area pondok ini teman-teman. Nah, begini. Jadi alhamdulillah untuk bagian dalam sudah bersih dan sudah rapi, dan ini bagian sini teman-teman, ini sudah siap untuk dicor. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini, dan kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Mungkin kita akan merapikan bagian luar pondok ini. Nah, di sini berantakan, ini juga berantakan, ini juga berantakan teman-teman. Jadi kayu-kayu ini sisa bangunan akan kita pilah sesuai dengan jenis balokan-balokan, papan-papan, potongan kayu, sehingga kita bisa memilahnya dan memisahkannya sesuai dengan jenisnya. Dan mudah-mudahan nanti apa yang kita pisahkan itu masih bisa digunakan teman-teman. Nah, ini banyak sekali tuh, kayak gini harus kita pisahkan seperti ini, terus potongan seperti ini harus kita pisahkan seperti ini, harus terus potongan seperti ini kita campurkan satu. Nah, seperti ini teman, dan ini masih banyak banget berantakan, jadi kita harus rapikan. Oke, selain itu kita juga akan membersihkan ini, sampah-sampah, batu-batu ini akan kita kumpulin. Nah, untuk di bagian sini teman, ini kayu-kayu material kita juga akan kita rapikan. Nah ini kayu material kita masih ada, kita akan rapikan teman-teman seperti ini. Nah, mungkin ini akan kita bakar aja. Untuk bagian sana itu kita sudah lihat, dan kita akan lihat bagian sini teman-teman. Nah, di bagian sini juga
harus kita bersihkan. Nah, ini banyak juga potongan-potongan kayu yang berserakan. Di video berikutnya kita akan bersihkan sambil menunggu melanjutkan lagi pembangunan pondok ini. Oke teman-teman, kalau gitu sekian dulu video kali ini, dan mohon doanya dan juga dukungannya, dan mohon doanya juga semoga pekerjaan saya dapat dipermudah dan semuanya diberikan kesehatan sehingga kita bisa terus melakukan kegiatan sehari-hari, melakukan hal yang baik dan positif untuk melanjutkan kehidupan ini. Oke teman-teman, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila dalam video ini ada kesalahan kata ataupun sikap-sikap yang kurang baik, saya Wirta Kunil-Kunil mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, see you in the next video. Dadah.